tiba-tiba giginya balik ke gigi satu. Duduk. Saya keseret ke kiri, ke tepi jalan. Saya lepas tangan kiri saya dari pohon itu. Nah, yang tangan-tangan saya itu tetap. Oke, pagi guys. Jadi bangunnya pagi-pagi. Hari ini sudah di airport. Bukan mau kemana-mana, tadi habis nganter kakak. So, apa kabar teman-teman semua? Bang Ujang harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehat walafiat, tetap fit and gas terus. Di pagi ini Bang Ujang ada janji dengan Mbak Arum, istri dari Bang Rama. Jadi kita akan kasih donasi yang sudah masuk di rekening Bang Ujang, yaitu jumlahnya total ada 60.000. Semoga nanti bisa membantu Bang Rama dalam proses pemulihannya kembali. By the way, rumahnya Bang Rama di Loteng, di area Abian Tugu Loteng. Jadi kita akan cus ke sana, ke tempat Bang Rama. Mungkin nanti kita akan bikin video juga di situ. Kita ngobrol-ngobrol sama Bang Rama, apa yang sebenarnya terjadi, kronologinya seperti apa. Oke, see you. Sampai ketemu di rumahnya Bang Rama. See you. Oke guys, tadi seperti Bang Ujang bilang bahwa Bang Ujang akan ke rumah Bang Rama, dan sekarang kita sudah bersama Bang Rama di sini. Gimana kabar Bang? Iya, baik. Kita lihat Bang Rama nih. Wah, mantap. Oke, jadi Bang Ujang kesini main-main ke rumah Bang Rama sekalian jengukin, dan kemarin teman-teman yang sudah donasi. Alhamdulillah sekarang tak langsung kasih ke Bang Rama hasil donasi yang kemarin yang sempat kita posting di postingan yang ini, dan beberapa teman sudah menyumbangkan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Bang Rama sudah selesai operasinya. Kemarin menegangkan atau gimana Bang operasinya? Cukup menegangkan ya. Di sini ada mic-nya. Cukup menegangkan, tapi alhamdulillah sekarang sudah lalu ya. Terlewati. Oke Bang, jadi kemarin banyak teman-teman yang shock juga kan waktu pertama kali tak posting. Beberapa teman juga bikin stories kan waktu apa ngeliatin motornya, juga teman-teman agak shock kan gimana keadaannya. Jadi sebenarnya Bang, kemarin kronologisnya gimana sih Bang, akhirnya kok bisa seperti itu, istilahnya technical problemnya seperti apa kemarin? Mungkin apa mau dijelasin dulu dari awal, apa motornya yang dibawa waktu itu apa, dan motor bengkel dari mana, dan waktu itu motornya apa spek apa motor yang dibawa begitu Bang. Awalnya spek motornya itu motor Jupiter 130 cc. Amat saya datang ke bengkelnya Risa Motor, ya. JP. Begitu nyampe sana, saya duduk dan ngobrol sama anak-anak PSG, ngomong-ngomong begitu ya, ngobrol biasa. Setelah itu saya jalan ke tempat saya nyeting ini. Itu sebelum kejadian sebenarnya ada firasat atau gimana Bang? Ada firasat. Atau itu apa, anak atau siapa? Anak yang gak ngasih gitu. Ini ada, by the way Bang Rama punya berapa anak Bang?
Dua. Dua anak. Jadi yang enggak ngasih itu anak yang nomor berapa, Bang? Yang paling kecil. Paling kecil. Iya. Nah, terus gimana, Bang? Dirasakannya itu waktu itu. Anak enggak mau ngasih. Pergi gitu, kakinya dipegang, tapi ya namanya faktor keadaan kan. Iya. Gak ngiroin ya? Iya, makanya kayak biasa gitu kan, gak ngasih ngomong, gak ngasih bapaknya pergi kan. Makanya pergi. Ya jalanlah saya ke bengkel gitu, enggak terlalu saya heroin ya. Kalau anak saya itu enggak ngasih pergi gitu. Nomor 2 ya, yang paling ya, kecil. Yang paling kecil. Oke, terus akhirnya pergi juga kan? Pergi juga, ya, sampai bengkel, udah sampai bengkel. Motornya baru dibeliin handle, ganti handle pakai R25. R25 15. Ya, R25. Ya. Setelah itu saya pergi nyeting ke Jalan Baru di Tohpati. Jadi waktu itu pergi nyetingnya berapa orang? Berempat. Kalau enggak salah berempat. Tapi udah ada pirasat kok. Kenapa pas saya nyoba pertama lancar, cuman nyobanya pertama itu ya nyoba biasa, nyoba tes power tenaga motor, RPM-nya kayak gimana. Nah, kedua kali mau ngulangin nyobanya itu dari tengah ke setar, kok kaki saya itu kelepas, slip giginya kok. Kenapa, ada apa dengan saya? Saya berpikir seperti itu, kok kenapa dengan saya. Dan akhirnya saya nyoba, saya terusin yang kedua kali saya nyoba dari setar masuk, buat gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 udah top speed, dia mau top speed 5 meter, udah mau tunduk, kok tiba-tiba giginya balik ke gigi 1. Ke 1 dari 4. Ya, dari 4 ke 1. Sadar enggak misalnya kakinya neken mungkin kok sudah sampai ke 1? Enggak ada. Rasanya udah kaki udah siap tunduk aja gitu ya. Siap lepas dari top speed katik giginya itu siap. Sama. Tidak ada sini. Tidak ada saya lepas. Tidak ada saya tekan apapun. Yang saya anu cuman kaki saya yang saya taruh dan akhirnya dia balik giginya. Waktu itu balik giginya gigi ke satu, saya keseret ke kiri ke tepi jalan. Ini posisi berarti hadap barat ya? Iya, barat ke timur. Seret, kalau saya mau lepas diri saya banyak pohon. Iya, kiri jalan emang di kalau ya. Emang adem sih di sana, jadinya banyak pohon kiri kanan jalan kan. Dan akhirnya saya bersikeras untuk naik lagi ke aspal atas, ya ke aspal. Tapi sesudah motornya mau dinaikin ke aspal, kok tiba-tiba ada truk diam di sana. Enggak ngeh, aja baru. Iya, benar. Itu ngehnya kira-kira waktu itu ada 5 meter apa 10 meter dari. Iya, sekitar 10 meter. 10 meter. Ya. Dan akhirnya saya berpikir ini antara hidup dan mati saya. Dan akhirnya saya mengingat anak istri saya dan saya berpikir biar saya itu selamat dari maut yang menimpa saya itu gimana caranya. Dan akhirnya saya lepas tangan kiri saya dari motor itu. Nah, yang tangan kanan saya itu tetap memegang gas. Itu sambil berusaha tetap ngambil kanan ya. Iya. Naik ke aspal lagi. Dan akhirnya saya kepental. Berarti itu posisinya udah sebenarnya tinggal sedikit lagi, Bang. Maksudnya udah ke aspal dan dari truk. Iya, nabrak sih dia, nabrak ban truk itu, cuman saya kan enggak tahu apa, mungkin kaki saya kena, kayaknya saya feeling saya itu post tape sama ban truk itu yang
mengganjal di kaki saya. Iya, bisa jadi kan jepit gitu. Jadi ngejepit. Sebelum saya sesudah dia patah, saya kebuang. Saya kebuang. Tapi kaki saya belum dia robek gitu. Awalnya ya, belum merasa gitu kan. Begitu jatuhnya dari motor ke motor pental, ke pental gitu. Dari begitu kena aspal barulah mulai robek. Kena tulang. Dan akhirnya enggak ada yang mau ngangkat saya. Itu karena berempat doang kan. Teman-teman waktu itu dari ini langsung berlari gimana? Nyamperin. Saya ingat abang. Nyamperin tapi enggak ada yang berani. Berani ngangkat mungkin. Iya, dan akhirnya saya bersikeras sendiri untuk ngangkat diri saya sendiri karena saya ingat saya punya keluarga, punya tanggung jawab. Waktu itu kuat ya sementara ya. Dan akhirnya saya berpikir inilah hidup saya yang harus saya jalani. Tidak apa-apa, yang penting saya hidup. Saya takut mati karena istri yang saya punya tanggung jawab yang cukup besar. Akhirnya saya angkat diri saya pegang spanger sekupi itu. Waktu kalau nggak salah saya naik langsung jalan ke rumah sakit mana waktu ke rumah sakit HK. Oh, HK yang paling dekat di situ ya, ke timur lah. Ya. Dan akhirnya saya di instalasi kalau darurat. Ya, langsung saya naikin diri saya sendiri ke atas tempat tidur. Akhirnya langsung di scan di X-ray scanner lah. Waktu itu istri Yadik ditelepon sama siapa, Pak? Maksudnya si istri kan enggak ikut di situ kan waktu itu. Ina yang di Jalan Baru yang jualan. Itu yang ngomong. Istri saya sempat pingsan. Dan akhirnya saya selalu tetap tenang. Walaupun segimanapun saya hadapi cobaan, tapi ya Tuhan sudah atur semuanya. Dan sekarang saya bersabar. Nah, setelah itu saya minta cepat operasi. Karena saya takut pendarahan saya sudah terlalu tipis, terlalu parah. Makanya dari jam 2 sampai jam setengah 7 itu saya menunggu dan menunggu kapan saya operasi. Ternyata jam 8 malam. Dan akhirnya terima kasih buat teman-teman yang sudah datang menjenguk saya dan sudah ngasih support semangat tentang saya. Dan banyak sih kemarin di ini kan teman-teman pet shop di sosial media sekedar apa post dan lain-lain buat kesembuhan mama waktu itu kan. Terima kasih buat teman-teman yang seluruhnya yang dimanapun berada, saya sangat berterima kasih atas doa kalian juga saya bisa seperti sekarang ini karena kalianlah yang mungkin yang mendoakan saya mungkin bisa memberi semangat lebih buat saya dan mencari saya waktu saya operasi. Ya, saya bingung, sangat rami saya dengar cerita loh di istri saya. Sendiri itu padat sekali, ramai sekali di HK itu. Itu ukurannya itu temanmu sendiri semuanya itu, dia bilang istri saya. Makanya saya berterima kasih sama teman-teman yang sudah datang dan walaupun yang tidak datang dan juga yang sudah mendonasikan buat saya. Terima kasih banyak, semoga panjang umur sehat selalu kalian. Semoga menjadi yang terbaik. Salam satu hati, drag bike. Siap. Monjang speed selalu maju. Oke, Bang. Jadi sekarang Bang lagi pemulihan ini ya. Di chat up lagi, semoga nanti hasilnya membaik. Jadi kita teman-teman semua kita sama-sama berdoa ini bagian dari resiko dan memang cobaan. Kita enggak tahu kita juga yang mau jatuh, Bang ya. Mungkin pesan ke teman-teman mungkin kalau setting motor balap mungkin besok pakai helm atau gimana kan? Kalau bisa, kalau menurut saran dan inspirasi saya, menurut
saya yang saya pernah alami. Kalau bisa kalian itu nyoba motornya itu pakai helm, pakai baju balap sama sepatu. Kalau memang tidak punya baju balap, tidak masalah, pakai celana panjang, pakai helm, utamakan helm sama jaket. Jaket lah minimal. Ya. Jaket minimal jaket sudah, sama sepatu, itu yang terpenting. Ya karena tahu sendiri kan motor ini kaleng-kaleng kan. Iya. Apalagi apa yang kemarin itu juga rangka potong yang kabontong. Iya. Rangka potong. Lebih ringan dan apa istilahnya, bobotnya keringan, jadi makin melaju ya makin terkendali kalau kita emang nggak bisa ngendali motornya. Setiap event itu kan kita mencari waktu yang cepat, yang lebih dan lebih cepat waktu itu, biar kita bisa meraih juara yang hasil yang terbaik lah. Ya, hasil yang terbaik. Makanya setiap berjalannya waktu itu kita harus berpikir safety itu lebih utama. Jadi kalau kita nyeting terus akhirnya kejadian ya nggak bisa balap juga akhirnya kan. Mungkin pelajaran buat teman-teman semua. Pemojian sama para mau ngajak teman-teman mungkin kalau setting motornya safety lah, safety first lah gitu kan, biar teman-teman kalau ya hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, at least bisa selamat. Karena dunia balap beberapa bulan ini sedikit berduka ya. Ada kemarin ada yang meninggal dunia juga. Ya mungkin ya pelajaran buat kita semua karena hobi kita kan bukan kaleng-kaleng nih ya. Ada kita perlu juga yang ya safety dan kita sama-sama di hobi ini sih kita sama-sama bisa menjalankan hobi dan kita juga tetap sehat. Silahnya ada upaya kita untuk memakai hal-hal yang bisa equipment kita untuk safety. Iya. Oke, mungkin segitu dulu bang di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, dan didoakan juga Bang Rahman nih biar bisa segera bangkit, bisa buat kembali. Kalau masalah mau akan balap pun nanti kita lihat nanti bang ya.